Halo, kali ini kita akan menanam jambu ait. Itu menggunakan tambahan telur dan pisang. Dalam jangka waktu yang cukup lama, nanti ini telur ini nanti akan membusuk dan terurai oleh tanah. Dia akan menjadi pupuk yang baik untuk tanaman. Begitu juga pisang ini nantinya juga setelah dia membusuk, dia akan menjadi manfaat yang cukup baik untuk tanaman jambu ini. Nantinya kalau ini cuma saya cukup saya letakkan di dalam lubang ini, kemudian saya masukkan jambunya seperti ini. Kita masukkan jambu seperti ini. Nah, seperti ini jantungnya nih. Kemudian saya akan masukkan tanamannya ke dalam lubang. Seperti ini. Setelah itu saya masukkan ini. Namun kemudian dulu bagian ini, karena tanahnya ini berbatu ya, maka saya tambahkan. Kemudian saya lubangin ini. Nah, setelah itu kita pendam saja. Silakan. Setelah ini kita bisa menyiramnya tiap hari, pagi dan sore hari, kalau musim kemarau, kalau musim hujan.
cukup pada sore atau pagi harinya saja, sekali saja, sepanjang ramanya. Ini sangat baik untuk tanaman ini. Oke, selamat mencoba bagi yang ingin mencobanya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat.